proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk usia non produktif sampai 2031, yang berarti tinggal 10 sampai 13 tahun lagi. Terapan harus selalu diciptakan untuk bidang ini juga membuka jendela peluang dan ancaman yang sama. Ia akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar, namun akan menjadi berkah jika bukan menjadi pemain yang menentukan landscape ekonomi berbasis. Kita mencatat bahwa tak sedikit anak muda kreatif yang mampu menaklukkan gelombang digitalisasi dengan cara dalamnya. Internet, media sosial, situs web, layanan multimedia, aplikasi ponsel, mereka jadikan ladang baru buat berkarya. Banyak kreator konten dan pengembangan aplikasi Indonesia yang mendunia mendapat apresiasi baik material maupun non-material. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita jauh dan konten-konten negatif